bahan-bahan yang kita perlukan ialah glycerin ataupun soap base, propolis kelulut, bee bread atau roti lebah, madu. Di sini kita ada dua jenis madu, satu yang lama, satu yang barulah lebih kurang. Acuan plastik macam ni pun boleh, acuan silikon pun boleh. Beberapa bekas ya untuk mengisi barang-barang ni. Kita juga perlukan satu periuk kecil ataupun besin untuk memanaskan sup besu, pengukus, gunalah pengukus apa pun tak kisah. Dan juga kita perlukan papan pemotong untuk memotong sup besu tu nanti, serta pisau. Okey, jom kita mula. Soap base ni kita perlu potong kecil-kecil, bukannya apa, adalah kerana untuk memudahkan kaedah pencairan dia, sebab kita nak panaskan menggunakan double boil. Jadi kalau kita potong besar nanti susahlah. Ada juga orang yang menggunakan kaedah api terus, tapi kita kena pastikan bahawa api yang kita gunakan tu nanti sekitar 40 darjah Celsius. Jadi lebih selamat kalau kita gunakan kaedah double boil atau pengukus. Hari ini saya akan tunjukkan cara di mana propolis dicampur terus ke dalam glycerin. Tapi ada sesetengah pembuat sabun, dia suka mencairkan propolis dengan minyak seperti ini ya. Cairkan propolis dengan minyak zaitun atau minyak kelapa, tak kisahlah. Tapis, kemudian lepas tu baru digunakan dalam glycerin. Tapi saya suka kalau dicampurkan sekali ke dalam glycerin sebab lebih mudah pengurusan dia. Okey, so proses memotong masih lagi dijalankan. Jadi kita kena bersabar sikit ya. Tapi tengok macam air pun dah mula mendidih. Jadi kena cepat sikitlah ya Husna potong sabun. Okey, apabila semua sabun ni telah dipotong halus seperti ini, maka bolehlah kita letakkan dasar periuk tu di dalam pengukus untuk kaedah pencairan. Sambil-sambil tu kita kena kacau supaya pencairan tu jadi sekata dan lebih cepatlah. Lepas tu bolehlah kita mula masukkan propolis dan juga bee bread. Tapi kalau nak masuk dari awal pun tak ada masalah sebenarnya. Ni tadi macam terlengah sikit ya. Jadi kita cairkan bee bread tu. Cairkan propolis dan tuangkan bee bread. Betul, kacau lah ya. Bila semua dah, kita rasa macam dah okey, dah cukup dah, tak perlulah propolis tu sampai cair sepenuhnya. Yang penting soap base tu cair sepenuhnya. Bolehlah masukkan minyak dan juga madu. Saya gunakan yang hitam ni sebab yang hitam ni macam dah lama sikit, jadi dia masam. Jadi tak sanggup nak makan, saya gunakan untuk buat sabun lah. Okay, lepas tu kita perlu tapiskan ke semua bahan yang telah dicairkan ni. Tapiskan semua sekali. Untuk memudahkan kita menuang sabun ni ke dalam acuan nanti, jadi saya gunakan bekas yang ada tangkai lah, kolay tu yang ada tangkai, jadi senang sikit nak tuang nanti ya. Jadi bila kita dah tapis ni, dia halus lah dia punya hasil tu, tak adalah berketul-ketul macam tu ya. Tuangkan semua ke dalam acuan, jangan ada tinggal sikit pun, nanti rugi ya. Sebab ni kosnya sebenarnya tinggi ni bila ada propolis, bee bread dan juga madu ni. Jadi kalau campuran tu panas sangat, tak boleh terus tuang dalam yang plastik tu dulu, tuang dalam silikon dulu. Kalau tak ada acuan silikon, nak guna acuan plastik, kita kena tunggu sekejap untuk bagi dia rendah sikit suhu, tapi tak boleh lama sangat, nanti keras dalam bekas tu. Ini rupa sabun-sabun yang telah keras ya. Jadi kita bolehlah mulakan proses menutup sabun-sabun ni. Bagi anda yang ada stiker sendiri ya, bolehlah terus tampal stiker di atas sabun tu. Tapi macam saya suka
tutup dulu dengan penutup yang dibekalkan, kemudian baru saya tampal stiker. Macam tu eh. Okey, dan ini adalah rupa sabun yang kita gunakan acuan glycerin tu. Jadi untuk sabun yang macam ni kita kena balutlah dengan plastik wrapper yang nipis tu eh, supaya uap sabun tu tak keluar. Sebab sabun glycerin ni dia mudah beruap sikit. Okey, jadi kita keluarkan sampai habis. Dan bolehlah kita bungkus dia. Istimewanya sabun glycerin ni, dia sangat melembap ya. Jadi bila kita tambah dengan madu dan propolis semua, dia ada sifat melembap dan awet muda sikit lah, melengkangkan kulit. Baik, saya rasa itulah sahaja perkongsian saya untuk kali ni. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan cara untuk membuat scrub menggunakan sabun glycerin ni. Ini rupa end product kami ya. Sehingga itu, Assalamualaikum.